Ketika cuaca hujan deras, sangat mungkin terjadi genangan air di jalan. Ini tentu merepotkan bagi para pengemudi karena ada risiko motor atau mobil mogok jika dipaksakan melaluinya. Namun, jika memilih untuk tidak melintas, alternatifnya adalah harus memutar balik, yang akan menambah jarak dan waktu perjalanan. Tidak mengherankan jika banyak pengemudi yang memilih untuk tetap melintasi genangan air, seperti yang terlihat dalam video yang diunggah oleh akun TikTok Kiku6 pada Kamis, 22 Maret 2024. Video tersebut menampilkan situasi salah satu jalan di Jakarta yang terendam banjir dengan cukup tinggi. Meskipun berisiko, banyak pengemudi motor dan mobil yang nekat melintas. Beberapa dari mereka mengalami masalah seperti mogok di tengah jalan, sehingga terpaksa harus mendorong kendaraan mereka melintasi banjir. Namun, ada juga yang memilih untuk berhenti di pinggir jalan demi keselamatan kendaraannya. Mereka terlihat bingung dan panik menghadapi situasi tersebut. Beberapa orang bahkan memilih untuk berdiri di atas trotoar, tampaknya sedang memantau tinggi air banjir. Namun, satu di antaranya melakukan aksi yang kocak, yaitu seorang wanita yang memperhatikan banjir sambil menggunakan jas hujan dengan desain bergambar awan warna merah. Desain ini mirip dengan ciri khas Akatsuki dalam anime Naruto. Wanita tersebut terlihat santai, bergaya sambil memperhatikan sekitarnya dengan sikap yang kurang serius. Banjir di Jakarta pagi ini, dipantau langsung anggota Akatsuki, tulisnya. Video yang telah disukai lebih dari 355.000 kali ini mendapatkan beragam komentar netizen. Banyak dari mereka yang punya ingin jas hujan serupa. Video TikTok Mbak yang pakai jas hujan Akatsuki di atas, tulis Z4Zan. WKWKWKWKWK itu jas hujan Akatsuki beli di mana woi, komentar WXYZ. Wanjai gue langsung check out jas hujan Akatsuki, ungkap Mei EKTH. Mau jas hujan Akatsuki, jelas abin.